Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, welcome back to Indra Channel. Kali ini di depan saya ada box dan ada gunting. Marilah kita unboxing. Kita lihat paketannya, ini dari JNT Express ya, dari Tokopedia. Di sini ada Amazfit Official Store. Langsung kita akan membuka paketnya. Oke, ini dia isi kotaknya. Isi kotak paketannya udah dibuka, ada kotak lagi. Ini kita lihat. Ini Amazfit Indonesia, kartu garansi, garansi resmi 6 bulan. Xiaomi Amazfit Bip Black. Kita lihat kotaknya ya, di sini ada Amazfit Bip A1608, minimal dipakai di Android 4.4, OS 9.0, baterainya dia 200 mAh, sudah sertifikasi IP68. Bluetooth Made in China. Oh, box-nya sangat oke sekali ya. Ini kuat ya. Oke, kita akan kretek plastiknya. Oke, di dalam kotak kedua kita mendapatkan kotak device-nya. Ini ada anti gores dan mendapatkan kartu garansi resmi karena kita belinya di Amazfit Indonesia Official ya. Jadi kartu garansinya ini mirip kartu ATM. Bahannya bagus. Ketika dapat garansi 6 bulan, ketika mau ke service center tuh harus dibawa ininya sama kelengkapan dusnya. Oke, kita buka. Tara. Oke kan, ini dia device-nya, ini udah kosong ya. Apa aja sih kelengkapan di dalamnya? Udah kosong juga ya. Ini kita dapat user guide. Ada USB dock charging ya. Seperti ini ya. Untuk charger dari device-nya. Ya, unitnya Xiaomi Huami Amazfit Bip yang warna hitam atau dinamakan nama lainnya itu Xiaomi Huami Pace Lite Youth Edition. Spesifikasinya, layarnya dia transflektif 1,28 inch, 176x176 pixel, 2,5D, Corning Gorilla Glass. Tapi
nggak disebutkan Corning udah lagi berapa ya. Beratnya 31 gram, ukurannya 41,5 mm kali 34,7 kali 9,6 mm. Dia memiliki IP68 water resist, GPS plus GLONASS, heart rate sensor, acceleration sensor, geomagnetic sensor, barometric pressure sensor. Koneksinya dia menggunakan Bluetooth 4.0, support Android 4.4 atau KitKat, iOS 8, dan yang lebih baru. Baterainya ini adalah 200 mAh. Untuk bahannya dia memakai polikarbonat plastik. Terus talinya ini juga umum ya, berukuran 20 mm. Jadi bisa diganti sama tali-tali yang lain. Ya, kelengkapan dari paket pembelian smartwatch Xiaomi Huami Amazfit Bip. Ini buku petunjuknya ya. Kita harus mencasnya dulu sampai penuh, baru download Mi Fit aplikasinya. Konekkan ke smartphone kalian. Oke kan? Sekian video kali ini unboxing Xiaomi Huami Amazfit Bip. Ini dia kelengkapan yang Anda dapat ketika membeli Xiaomi Huami Amazfit Bip atau Pace Yacht Lite. Nah, device-nya ada anti gores, ada dock charging, ini ada kartu garansi 6 bulan, ada user guide, dan ini kotaknya. Kita akan charger dulu device-nya sebelum di review. Thanks for watching, jangan lupa like, share, comment, and tentunya subscribe, aktifkan loncengnya untuk berita-berita terbaru dari Inta Channel. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita channel pamit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.